Tuhan kami bersyukur Engkau memberi kepada kami sekali lagi saat waktu di mana kami bisa bersama-sama untuk bersekutu, berkumpul, mempelajari kebenaran Firman Tuhan. Kami mohon supaya Engkau memberkati pertemuan kami, pembelajaran kami, dan kami boleh semakin kagum akan apa yang kami baca di dalam Firman Tuhan, pengertian yang kami peroleh melaluinya. Dan juga bersama dengan itu kami rindu supaya engkau mempertumbuhkan cinta kasih kami kepada Tuhan, ibadah kami, pelayanan kami, pengabdian kami, dan cinta kasih kami juga kepada sesama kami. Terima kasih Tuhan, demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Hari ini temanya ini saya, many pictures atau many portrayals atau pluralistic portrayals of Jesus for pluralistic societies ya. Jadi seperti kita sudah ngomong kemarin, Society yang kita layani itu sendiri pluralistik, tapi kita bersyukur di sisi yang lain Alkitab juga memberikan gambaran pluralitas ya tentang ini tentang ya tentang Allah yang kita kenal ya. waktu kita berbicara tentang Kristus, gambaran Kristus itu disajikan paling sedikit di dalam empat Injil ya, not to mention surat Paulus dan sebagainya, tentu saja juga memberikan color yang lain lagi Kristologi, Yesus ada triple jabatan, jabatan rangkap tiga, yaitu raja, imam, nabi. Nggak cukup hanya dengan satu jabatan saja. Kalau sudah perhatikan dalam bagian ini misalnya ya, ini apa bedanya reform kristologi sama evangelical kristologi. Evangelical kristologi, di mereka penekannya terutama kepada priestly office ya, yaitu Yesus itu juru selamat, Yesus menebus kita di atas kayu salib, gitu. itu kan klasik kan saya. Tapi itu sebenarnya kalau ditaruh taruh di tiga itu cuma cuma di dalam priestly office gitu. nggak bicara kingly office, nggak banyak bicara tentang kingly office. Maksudnya royal office, jabatan raja. Kurang disentuh di situ pembicaraan tentang righteousness, mercy, ya compassion, dan sebagainya. Spiritual war dan sebagainya itu gak terlalu disinggung dalam bagian itu. Dan juga kalau ditambahkan lagi dengan ini, apa prophetic office ya. Prophetic office juga melengkapi jadi gambaran itu ya. Itu ya, tiga jabatan atau triple jabatan Despite ini, ya, despite apa pluralistik, ya, society kita yang pluralistik, manusia itu begitu plural, ya, tapi kita percaya tetap ada basic human needs, Yang disebut human needs yang basic itu, yaitu basic itu, mau sekompleks apapun, mau serumit apapun, ya, kebutuhan manusia yang paling dasar itu yaitu begitu, ya, jadi kita nggak usah takut dengan keanekaragaman. Karena kayaknya makin aneka ragam seperti kayak kita jadi kelabakan sekali gitu ya untuk menjawab satu persatu karena terlalu rumit, terlalu kompleks. Sebenarnya sebetulnya kebutuhan manusia ya itu gitu, kebutuhan manusia, basic human needs ya. Nah bisa tentang basic human needs, itu. yang piramid yang Maslow itu sudah masih ingat kan ya. Itu kan dia membagi kebutuhan manusia dari yang paling basic sampai yang paling advance ceritanya kan kayak gitu kan saya. Dia mulai dari fisiologi, kebutuhan fisik, terus di atasnya itu safety, lalu masuk love and belonging ya, esteem apa itu saya esteem respect ya apa harga diri dan terakhir itu aktualisasi diri ya ada orang mengkritik tentang ini ya pak ini ini saya singgung karena ada kaitannya waktu kita ngomongin basic human needs gitu kan maksudnya mas Loh kan ngomongin basic human needs ada orang kritik mengatakan gambaran mas Loh ini gak bisa diterima karena ini sangat cocok untuk individualist societies ya itu masyarakat yang individual tapi untuk masyarakat yang kolektif seperti kayak kita orang timur itu nggak cocok gitu. Ya jadi itu western centris gitu somehow ya. Sehingga ya nggak pluralistik enough sebetulnya. Maksudnya gambar teori Maslow itu nggak pluralistik enough dengan kata lain gitu. Karena itu western center sebetulnya. Saya pernah kasih contoh kan, orang Jawa itu bilang kita itu makan nggak makan, yang penting kan kumpul gitu kan saya. Ini nggak langsung nggak ketemu sama Maslow gitu, karena Maslow itu yang paling bawah fisiologi. Salah satunya itu makan begitu. Tapi orang Jawa bilang kita makan nggak makan yang penting ngumpul gitu. Berarti basic human needs saya masuk langsung kacau balau di situ. Karena itu itu menyatakan individual model ya nggak cocok sama kolektivis model gitu. Kolektivis model yang paling bawah itu bukan makan, saya. Hopefully ini perkataannya serius bukan guyonan begitu ya. Kayaknya memang gitu juga saya. Orang suka apa itu saya jagongan ngobrol-ngobrol gitu ya. Nggak ada makanan juga nggak apa-apa. Pokoknya ngobrol terus gitu. Untuk kolektivis society mereka punya model yang lain gitu. Mungkin piramidnya lain kali nggak cocok seperti yang dibilang Maslow gitu. Jadi dengan kata lain waktu kita membicarakan ini ya gambaran itu ya. Ini gambaran ini nggak terlalu pluralistik sebetulnya. Ini gambaran yang sangat western centered. Terus yang lain lagi saya kritik yang lain lagi. Dia kan meletakkan sexual need itu di lowest level, di level paling bawah. Fisiologi kebutuhan fisik manusia itu sexual misalnya gitu ya. Ini sangat-sangat problematis gitu. Gimana kita meletakkan seks di bawah tapi terus beberapa puncak di atasnya, beberapa level di atasnya dia ngomongin tentang cinta gitu. Maksudnya manusia bisa menikmati seks tanpa cinta gitu ya. Itu binatang atau apa ya? Maksudnya ini ini model betul-betul sangat primitif sebetulnya kalau kita perhatiin di dalam gambaran ini ya. Not to mention without esteem juga. Maksudnya saya bisa seks sama orang lain tanpa ada esteem gitu kan nggak mungkin kan sebetulnya sih kita nggak usah ngomong perspektif kristen lah. perspektif orang normal aja itu aneh banget gitu maksudnya teori seperti ini sehingga waktu kita membicarakan bagian ini saya ini apa gambaran need ya yang digambarkan di situ itu sebetulnya rather fragmented gitu ya waktu kita bicara seks kan nggak mungkin tanpa cinta tapi dia taruh seks itu di bawah cinta di atas maksudnya ini fisiologi ya kebutuhan makan minum seks dan sebagainya safety security keamanan terus baru bicara cinta belonging gitu ini kan berarti fragmented kan, berarti gitu. Teori kebutuhannya itu fragmented. Nah, seven great I am, itu I am, I am, I am yang diucapkan Yesus Kristus tujuh kali itu ya. Itu sebetulnya menyatakan basic human needs. Berarti itu ini ya, apa? Yesus, ntar kita cek cek satu-satu kan ya, ini apa perkataannya, aku adalah apa, aku adalah apa gitu. Menggunakan bahasa pertama itu sangat sederhana, tapi juga berikutnya adalah itu sebetulnya gambaran paling dasar ya kebutuhan manusia yang paling dasar gitu yang paling paling basic ya yang dia, diajarkan oleh Yesus Kristus itu manusia nggak pernah lepas ya daripada kebutuhan dasar ini gitu kita kan nggak ngikutin ini ya model elitisme ya maksudnya seperti kayak merangkak ke bawah sampai ke atas gitu elitisme saudara ngerti ya poin ini ya maksudnya orang misalnya contoh saudara ya. ini ini contoh ini di di di, 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 di kanan kita orang ngajak nonton ini ya ayo dong nonton konser gitu kan ya nonton konser, boro-boro nonton konser makan aja repot gitu kan ya jadi nonton konser itu berarti tingkat atas gitu ya, kira-kira itu kebutuhan estetik itu atas kali sangat elit gitu saya ini cuma urusan makan aja sudah setengah mati, sudah struggling gitu kan ya nanti kalau ini tercukupi, baru ada kebutuhan apa, terus apa, terus apa terus habis itu beli speaker yang agak mahal ntar sewa orkestra sendiri sudah datang ke rumah gitu misalnya kan ya dan seterusnya, 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 seterusnya ini kan berarti kebudayaan itu elitis gitu elitis. Jadi ini mengelompokkan orang, ini adalah orang yang cuma bisa sampai level 2 gitu misalnya. Sementara saya ini saking elitnya, saya kebutuhannya sudah sampai level 7 gitu misalnya kan ya. Ya, ini ini bukan Kristen saya. Model kayak begini ini bukan Kristen gitu. Karena mendengar yang musik yang baik itu basic needs sebetulnya gitu. Itu bukan elite needs, bukan. Itu basic needs gitu. Jadi kita nggak membangun di dalam teori piramid dari paling bawah ya. Level kebutuhan kindergarten, sampai kebutuhan apa itu raja bangsawan dan sebagainya gitu itu bukan gambaran Kristen gitu ya dan karena itu perkataan Yesus waktu dia bilang seven great I am ya itu itu cocok untuk siapa saja termasuk untuk bangsawan raja dan sebagainya tapi juga cocok untuk pengemis cocok untuk orang paling sederhana ya cocok untuk semua orang jadi kita nggak percaya ini sih ada berbagai macam kelompok orang ya kelompok orang bawah dengan kebutuhan-kebutuhan primitif ya kebutuhan-kebutuhan dasar ya tahunnya cuma makan pakaian cuma putar-putar di situ dan ada orang-orang keren ya yang kebutuhan-kebutuhannya juga keren gitu misalnya ya gambaran kayak gini ini nggak ada hubungannya sama kekristenan itu bukan kekristenan yang betul adalah setiap orang itu nggak pernah bisa lepas daripada basic needs saya ambil contoh sederhana ya orang sekaya kayanya sehebat hebatnya sepinter-pinternya tetap perlu udara gitu ya kan itu nggak mungkin di, di transcend sampai terus enggak saya kebutuhannya sekarang sudah lukisan Van Gogh saya enggak perlu udara lagi gitu namanya lebih enggak mungkin itu saya orang akan tetap perlu udara enggak perlu dia tingkatnya di mana kalaupun ada tingkat ya kalaupun ada tingkat ini pakai pinjam sana tingkatan-tingkatan itu tadi kan ya which kita enggak terlalu percaya sebetulnya gitu So, Seven Great I Am itu menawarkan basic human needs ini dan ini selalu relevan untuk siapa saja. Kalau ada orang yang rasa diri terlalu keren, terlalu tinggi, ini dianggap ah cuma gitu tok eh, apa eh, saya perlu yang tinggi self aktualisasi itu ya ya sudah berarti memang dia nggak relevan tuh Yesus gitu bukan Yesus yang nggak relevan tuh dia dia nggak relevan tuh Yesus waktu kita membaca di dalam bagian ini kan ada di dalam Yohanes ya jadi Yohanes seperti kita tahu ya itu setiap Injil karena ada profilnya masing-masing kristologi gitu ini Yohanes dari fisikal ya menuju ke spiritual ya Yesus bicara sama perempuan Samaria dia bicara tentang air air terus dia masuk ke air hidup kan ya dia bicara Nikodemus ya dia bicara tentang kelahiran ya tapi Nikodemus ngertinya kelahiran fisikal begitu Yesus bilang itu kelahiran rohani kan dari yang fisikal menuju kepada yang spiritual itu kan paham daripada atau profil daripada teologi Yohanes ya jadi di sini ini against naturalisme, sebenarnya. against pandangan naturalisme atau materialisme, ya. yang mengatakan bahwa ya uh, reality itu sebenarnya cuma yang kelihatan itu naturalisme atau materialisme, ya. Materialisme, naturalisme. Sekarang di antropologi modern, kontemporer kan orang nggak percaya itu namanya jiwa itu kan dibilang itu cuma istilah yang kosong nggak ada artinya itu kan human construct gitu ya maksudnya dari sisi sekuler gitu. Mereka bilang jiwa, roh itu tidak lain dan tidak bukan itu semuanya itu materi sebetulnya gitu. Itu sebenarnya adalah ya gelombang-gelombang otak dan yang sedang bekerja dan sebagainya begitu orang otaknya berhenti ya sudah jiwa bersama dengan itu juga lenyap gitu karena dia jiwa nggak punya substansi sendiri ya teori ini sih teori apa kedokteran modern kan ya mereduksi orang itu hanya dari aspek bodily saja ya cuma dari aspek tubuh ya nggak ada aspek jiwa gitu Kalaupun ada aspek jiwa, jiwa hanya dimengerti sebagai sebagai yang nggak lain, nggak bukan, yaitu sebetulnya tubuh atau fisikal fenomena juga begitu. Maksudnya kalau orang mati ya sudah selesai gitu, nggak ada apa-apa lagi, nggak ada terus jiwa akan jiwa itu nggak akan pernah bisa eksis tanpa tubuh gitu ya, itu teori naturalisme kan berarti saya. Nah ini berarti Yohanes melawan teori naturalisme karena karena kan Yohanes membawa orang dari fisikal menuju kepada spiritual gitu kan ya. Yesus mengenyangkan orang ya itu spesikal kan memang ya lima roti dua ikan lalu terus dia bilang I am the bread of life gitu kan ya ini salah satu great I am profil teologi Yohanes juga mengajarkan kepada kita ya bagaimana manusia itu bisa berpartisipasi di dalam kehidupan ilahi ya. participation in divine life ini bahasa ini ya bahasa apa baik Johanin maupun juga Petrin ya Yohanes Petrus ya participation in divine life, participation in divine nature. Ya, ini bukan nggak ada di tulisan Paulus, tapi katakanlah nggak nggak ditekankan sebanyak seperti yang ada pada baik Petrus ataupun terutama Yohanes ya. Kita teologi Protestan itu akrab sekali sama teologi Paulus ya. Tapi kalau dari orang-orang Eastern ortodoks itu akrab sekali sama teologinya Yohanes gitu. Saya pikir kita mesti ini kali ya buka seluruh Alkitab gitu dan bukan cuma apa cari toko tokoh favorit kita gitu ya, Paulus memang penulis Alkitab pasti, tapi Yohanes juga kan ya, jadi kita juga bisa belajar profil teologi Yohanes yang mungkin nggak terlalu ditekankan di dalam ini ya, di dalam apa itu Paulus itu, tapi itu juga teologi Alkitabia, karena itu memang penulis Alkitab kan, Yohanes sendiri itu menulis Alkitab gitu, Injil itu kan kita terima itu Firman Tuhan ya, tekanan partisipasi saya orang itu kalau di dalam Paulus kan. Evangelical, soteriologi kan konsep klasik kan mm -hmm. itu kan kebenaran Kristus, ini Kristus ya kebenarannya, kebenaran Kristus ya itu kan diperhitungkan kepada kita gitu kan ya kita ini kan nggak benar, kebenaran Kristus itu diperhitungkan kepada kita sehingga kita dianggap benar begitu ya meskipun kita kita ini secara kondisi masih berdosa sih gitu kita masih struggling, tapi kan kebenaran Kristus itulah yang di, diperhitungkan kepada saya katakanlah ya ini kan Paulus ya model kayak begini ya tekanannya itu kepada Yesus menggantikan saya konsep substitusi dan sebagainya. Ya. Tapi kalau dalam Yohanes ya itu sudah dicangkokkan gitu. Sudah itu di dalam Kristus itu I'm the, the true fine gitu ya itu kan berarti sudah di, ditaruh ke sana gitu. Lalu di dalam Kristus ini ya. di dalam Kristus kita ini sendiri mengalami partisipasi natur ilahi itu ya sehingga orang-orang Eastern Orthodox itu pakai istilah yang untuk kita agak agak asing ya tapi sebetulnya itu bukan istilah yang atau konsepnya ya katakan ya. konsepnya itu bukan konsep yang salah gitu ya itu Athanasius sudah pernah dengar nggak nama ini Athanasius ya itu bapak gereja salah itu bapak gereja yang penting sekali Athanasius Athanasius mengatakan Allah itu menjadi manusia ya. supaya manusia bisa menjadi Allah sudah terganggu kan kalimat ini kan ya Ayo New Age. Athanasius itu belum ada New Age sama itu. Godnya kecil lah. Gitu. Godnya kecil ya. Allah itu menjadi manusia. Supaya manusia itu divinize. Supaya manusia itu apa diilahikan. gitu Menjadi seperti Allah. Intinya adalah sebetulnya God-likeness atau Christ-likeness. Tapi istilah yang dipakai mereka itu adalah istilah ini. Saya, divinisasi. Ya. Jadi Allah kan Allah. Kristus kan inkarnasi. Yesus itu Allah. Dia inkarnasi menjadi manusia supaya manusia itu bisa menjadi Allah gitu. Nangkep nggak saya konsep ini, konsep Bali. Ini. ini bukan New Age ya bukan. Ini teologi ortodoks ini sebenarnya. Tapi kita nggak terlalu pakai istilah itu gitu. Maksudnya istilah atau vocabulary itu itu agak asing untuk kita gitu. Apa kita nggak menggunakan istilah itu. Tapi sebetulnya secara konsep kalau saudara membaca baik di dalam Yohanes ya, yang dimaksud sebenarnya adalah itu gitu. Bapa dan anak itu satu kan ya. Ya kan, Kristus dan Bapa itu satu kan ya. Lalu Kristus bilang, saya di dalam kamu, kamu di dalam saya. Ini berarti semua jadi satu dong berarti kan ya. Iya kan? Ya itu maksudnya itu. Participation in divine life itu. Sama seperti Bapak di dalam Kristus, Kristus di dalam Bapak, demikian juga murid-murid di dalam Kristus dan Kristus di dalam murid-murid. Sama ini, istilah yang sama saya Ini tinggal, saling meninggali. Dan Yohanes nggak khawatir dengan apa orang ntar confused dikira kayak manusia terus berubah jadi pencipta ya maksudnya nggak ada nggak perlu penjelasan itu sama sekali saya so karena memang juga nggak mungkin gitu manusia akan tetap ciptaan gitu nggak pernah jadi alat dalam pengertian terus kita jadi the fourth member of trinity atau the fifth member the sixth member dan sebagainya itu teologi sesat pasti gitu ya yohanes nggak mengajarkan itu tapi di dalam pengertian bahwa betul betul kita itu dicangkokkan di dalam kehidupan ilahi itu ya petrus itu pakai istilah kita ini ada particles of divine nature so ya. divine nature kita ini kalau bahasa Indonesia ya pakai istilah kodrat, so ya. kodrat ya. Kita ini kita ini berbagian kita ini adalah orang yang mengambil bagian dalam kodrat ilahi, ya. kodrat ya. Tapi di dalam bahasa Inggris itu pakai istilah nature, itu divine nature. Sudah tahu divine nature ya? Itu Christ ada two natures kan ya? Betul kan? Apa? Divine nature and human nature. Lalu Petrus bilang manusia itu berbaik dalam divine nature, so ya. divine nature ya tanpa harus ada koreksi, tanpa harus ada kekhawatiran bahwa lah nanti ini ya Pak, nggak ada distinctiveness apa itu distinction antara creator, creature dan sebagainya. itu fantil suya, gitu ya. Tapi kalau fantil bukan satu-satunya teolog kali saya. Fantil cuma salah satu daripada jutaan teolog gitu. Jadi kalau saudara bacanya cuma fantil ya repot gitu maksudnya. Bacalah teolog yang lain juga gitu selain fantil atau selain Karbat atau selain Kierkegaard dan sebagainya yang sangat menekankan ini saya Pak. Qualitative difference ya. Qualitative difference antara creator and creature. Itu kan sangat ditekankan sama orang-orang seperti Kierkegaard, Karl Barth, Pantil dan sebagainya itu. Itu pasti poin yang betul gitu. Maksudnya itu poin yang memang pasti ada distinction, gak bisa nggak begitu. Tapi Yohanes justru lebih tertarik untuk menggambarkan kontinuitas, bukan menggambarkan distinction, saya bukan menggambarkan perbedaannya, tapi justru menggambarkan inklusinya begitu. Ya, waktu inklusi itu bukan berarti terus manusia jadi Gak bisa lagi dibedakan dengan Allah. Gak perlu ada kekhawatiran itu. Saya. Karena waktu Kristus dan Bapa satu, itu Kristus tetap bisa dibedakan dengan Bapa, Bukan terus jadi lebur. Gak bisa dibedakan ini mana Kristus, mana Bapa Kayaknya jadi satu lagi terus kehilangan identitas. Itu bukan tritunggal. Itu anu apa transgenderisme yang sekarang lagi rame di Amerika. Perempuan sama laki gak jelas gitu ya. Mau jadi satu dan sebagainya gitu itu itu bukan bukan tritunggal yang kita kita terima di dalam Alkitab ini. But, balik lagi saya intinya adalah Yohanes itu profil teologinya mengajarkan kepada kita bagaimana kita participate in divine life. Ya. Jadi manusia itu bisa berbagian di dalam kehidupan ilahi. Ya ini nggak bisa lebih tinggi lagi saya. Ini tinggi sekali ini gambaran fisik kayak begini ya. Manusia itu kan manusia, tapi Tuhan mengundang manusia untuk berbagian di dalam kehidupan ilahi. Nah sekarang kita masuk ke ini Soe, grade IM, ya, saya seven great I am ya. Kita mulai dari the bread of life. I am the bread of life. Akulah roti hidup. Yohanes 6 ayat 35. Seperti kita sudah sering bahas, sudah beberapa kali bahas, ini ayat ini sudah itu dekat sekali menunjuk kepada Yukaris ya atau perjamuan kudus ya. Karena ada empat istilah itu ya. Yesus mengambil roti ya, lalu kemudian dia mengucap berkat, lalu dia memecah-mecahkannya dan kemudian dia membagi-bagikannya gitu kan ya. Sudah masih ingat kan ini kan ya. Cerita lima roti, dua ikan, Yesus mengambil roti, dia mengucap syukur, dia memecah-mecahkannya dan dia membagi-bagikannya. Jadi kita belajar di dalam ini ya, bread ini bread tadi ya kalau boleh mengulangi lagi poin yang kita ngomongkan. Kita tadi bicara basic human needs kan ya. ya. Ini kan, akulah roti gitu. Akulah roti. Roti itu kan sangat sehari-hari sih so ya. Akulah roti hidup. Manusia hidup perlu roti ya. Kalau di sini nasi gambaran di dalam zamannya Yesus itu roti. Ya, terus Yesus bilang akulah roti hidup. Ini kan menyatakan basic human needs kan ya. Bukan akulah Roy Royce seri keberapa atau apa gitu. Enggak relevan justru malah gitu. Kalau relevan cuma relevan tuh segelintir orang gitu. Tapi waktu dibilang roti siapa yang enggak perlu roti gitu kan ya. Orang sekaya apapun ya dia perlu roti. Roti di dalam pengertian ini ya. Bahan makanan dasar yang paling pokok gitu. Yesus menyebut dirinya roti ya? Semua orang membutuhkan roti. Tapi apa artinya roti ini ya ini seperti kita sudah pernah bilang ya kita kita nggak mau jatuh ke dalam konsep apa kekristenan yang cuma um, merely begitu kan ya Yesus roti terus kita mangap-mangap gitu kan ya Alkitab itu memberikan kepada kita pengertian gitu, bukan bukan cuma imajinasi, imajinasi kosong terus perasaan-perasaan. Oh iya, Tuhan adalah roti hidup ya. Kalau saya lapar, saya dikenyangkan gitu ya. Terus saya tutup-tutup mata ya, terus membayangkan bagaimana saya kenyang, dikenyangkan oleh Yesus dan sebagainya. Kalau saya ada kesulitan, saya tangan angkat dengan membayangkan Yesus mengulurkan tangannya juga pegang saya begitu ya. Romantik Christianity kayak begini ini mentok sudah lama-lama. Tapi balik ini ya, balik di dalam bread of life. Apa sih juga waktu Yesus bicarakan dia I am the bread of life. Itu dia menunjuk saya adalah roti hidup ya. Ini kan baru ada roti yang diambil terus ucap syukur terus setelah itu dipecah-pecah dan dibagikan ya. Waktu Yesus menunjuk aku lah roti hidup. Itu dia menyatakan dia adalah yaitu tubuhnya itu ya yang diambil oleh Bapa lalu diucap syukur lalu dipecah-pecah di atas kayu salib dan dibagi-bagikan ya. Nah sekarang kita langsung saya, kita bicara participation in divine life kan ya. Berarti kita participate in principle ini gitu. Kan Yesus adalah the bread of life, I am the bread of life. Ya ini bukan berhenti apa? Oh ya berarti kamu roti hidup ya, kalau gitu saya bukan, saya yang makan aja begitu. Bukan, kan participation in divine life, kita bicara tadi berpartisipasi di dalam kehidupan ilahi. Waktu Yesus bilang I am the bread of life, kamu juga sebetulnya gitu, yaitu apa? Tuhan mengambil kamu, ya, lalu Tuhan mengucap syukur, atau kita juga mengucap syukur. Lalu kemudian kita dipecah-pecahkan. Dan kita dibagi-bagikan. Dan seterusnya, dan seterusnya. Itu bicara Yesus adalah roti hidup. Aku di dalam kamu, kamu di dalam aku. Kita kan di dalam Kristus kan ya. Berarti di dalam Kristus, kita memberikan diri kita. Lalu kita bersyukur, seperti Kristus bersyukur. Kita dipecah-pecahkan. Dan kemudian di bagi-bagikan ya untuk mengenyangkan banyak orang. Itu eukaristik Principle. kan. Selain itu saya kita bisa mempelajari apa ini ya dari dari ini prinsip perjamuan kudus sakramen kan ya. Yaitu kaitan antara spiritual ya dan physical enjoyment. Ya, ini Saudara perjamuan kudus ya. Itu kan betul-betul pakai roti dan pakai anggur kan ya. Maksudnya kita betul-betul mengecap kan literally gitu kan. Tapi sembari kita mengecap ini secara fisik ya, ini bukan cuma sekedar kenikmatan fisik kan saya, tapi yang kita kecap sebetulnya adalah apa? Tubuh dan darah Tuhan kan, ada makna spiritual kan di dalamnya, betul kan ya? Integrasinya ini loh saya, integrasi antara kenikmatan fisik ya, kenikmatan fisik atau materi ya, dan apa? Kenikmatan rohani atau spiritual ya. Ini jadi satu ini di dalam perjamuan kudus di dalam sakramen ya persoalan di dalam di dalam orang-orang yang itu ya, yang ribuan orang yang makan itu ya. Mereka nggak mau jadi satu ini saya. Mereka cuma berhenti kepada kenikmatan fisik ya. Waktu Yesus mau mengaitkan ini dengan kenikmatan rohani, mereka nggak mau. Pahamnya berarti naturalisme materialisme gitu kan ya. Berarti memang cuma mau di dalam kenikmatan fisik gitu. Yet sebaliknya juga salah. So. Ini maksudnya ada kedua kecenderungan salah ya. Dua kecenderungan salah itu kenikmatan fisik ya tanpa kenikmatan rohani. Ya, itu nangkep ya poin ini ya. Kenikmatan fisik tanpa kenikmatan rohani. Waktu saudara makan, ya saudara benar-benar cuma nikmati makan gitu. Enggak enggak sedang menikmati Tuhan, ya. Orang main game gitu ya, terus enggak berhenti itu menikmati game sendiri, enggak ada menikmati Tuhan. Ya, itu berarti kenikmatan fisik tanpa kenikmatan rohani. Itu itu bukan sacramental understanding seluruh kehidupan kita itu harusnya dipenuhi dengan prinsip sacramental understanding ini gitu. Kalau kita gagal mengintegrasikan ini, ya berarti itu dosa namanya gitu. Karena saya langsung nggak berkait sama Tuhan di situ kan? Kan di dalam kekristenan nggak ada dualisme kan? Kita nggak percaya dualisme kan? Ada waktu di mana saya beribadah kepada Tuhan, ada waktu di mana saya senang senang untuk saya sendiri. Kan nggak ada soal prinsip ini di dalam kekristenan kan nggak ada. Semuanya kan selalu ibadah di hadapan Tuhan. Bahkan saya tidur pun itu ibadah di hadapan Tuhan kan sebetulnya waktu saya tidur itu. Tidur itu bagian daripada sikap ibadah kepada Tuhan, karena manusia memang perlu tidur. Gitu. Nah, ini waktu orang gagal mengintegrasikan kenikmatan fisik dan kenikmatan rohani, ya, itu seperti kayak orang ikut perjamuan kudus, tapi dia konsentrasinya menikmati roti sama anggurnya, tapi dia lupa sebetulnya yang dinikmati itu adalah tubuh dan darah Kristus yang menyelamatkan dia, ya itu gak terjadi. Tapi sisi yang lain, saya ada ekstrim Penekanan kepada yang rohani ini ya, tanpa yang fisik. Ini juga bukan Yohanes sebetulnya. Maksudnya kita perjamuan kudus itu pakai roti dan anggur, saya. Kita bukan bilang karena toh yang penting maknanya adalah tubuh dan darah Kristus. Maka mulai bulan depan kita nggak usah lagi bagi-bagi roti dan anggur. Kita tetap ada meja di depan nggak apa-apa. Dan pelayan-pelayan mau maju juga silakan. Dan kita langsung kontemplasi merenungkan saja gitu. tubuh dan darah Yesus itu yang menyelamatkan kita itu sesat coy karena itu bukan inisiasi daripada Kristus. Inisiasi Kristus itu integrasi antara physical and spiritual, antara bodily and spiritual. Bukan spiritual tanpa bodily saya. bukan. Itu bukan manusia namanya itu malaikat begitu ya. Tapi kita juga bukan malaikat kan. Jadi ini coy, kaitan antara menikmati Tuhan ya, menikmati Tuhan melalui ya, melalui kenikmatan badani, kenikmatan fisik, kenikmatan material. Ini Johanin, ya Johanin. Kalau bagian kenikmatan bodilinya dihapus, ya di, 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 apa itu namanya? Dibuang ya, itu bukan kekristenan, itu namanya neoplatonisme, itu ajaran sesat. Atau platonisme ya, Orang yang cuma menekankan hal-hal yang spiritual, orang yang cuma menekankan hal-hal yang suka so rohani, tanpa ada aspek bodili sama sekali, sudah bisa bayangkan perjamuan kudus kalau nggak pakai lagi roti dan anggur, itu praktek sesat, suwe. Tapi sesatnya bukan karena caranya sesat, karena maknanya yang sesat sebetulnya gitu. Kesesatan cara itu satu hal ya, nggak seserius kesesatan teologi. Yang lebih sesat itu bukan caranya kalau kita nggak pakai roti dan anggur ini bukan cuma sekedar salah organisasi dan salah administrasi atau atau salah cara begitu ya salah teknik bukan tapi salah teologi sebetulnya gitu yaitu apa salah teologinya karena cuma ada yang spiritual dan nggak ada yang fisikal gitu kalau gitu saya bisa bilang begini aja saya mengasihi saudara saya mengasihi gitu ya mengasihi tapi nggak pernah ada tindakan konkret nggak ada apa bilang ya, mengalih aja gitu. Cukup ke Kristen aja sampai di sini aja kan main di dalam wilayah roh semuanya begitu kan saya so, enggak ini Enggak ada enggak ada urusan fisik enggak ada urusan materi sama sekali enggak ada yang ada cuma urusan spiritual ya kalau di dalam zamannya Yohanes itu bidat ya yang berkembang itu di dalam variasi ini ada namanya doketisme ya itu doketisme bidat di dalam zamannya Yohanes setelah Yohanes juga gitu lalu Gnosticism juga ya. Itu semuanya penekannya kepada spiritual, tapi menolak yang fisik. penolaan ya. Penolakan terhadap dunia fisik. Eh, sudah mesti hati-hati dengan ini ya, apa gambaran spiritualitas yang kacau balau seperti ini. Yesus mengenyangkan ini, ya. Yesus mengenyangkan orang banyak. Itu betul-betul mengenyangkan, saya. Literally mengenyangkan. Persoalannya itu bukan karena mereka kenyang, saya bukan. Persoalannya juga bukan karena Yesus bahasa basi sebenarnya nawarin doang. Maksudnya dibagi-bagi terus sebenarnya orang nggak usah makan gitu ya. Karena Yesus sebenarnya mau mengajar bread of life begitu. Bukan, saya bukan. Betul-betul mengenyangkan mereka karena mereka memang fisikally benar-benar lapar begitu. Ya Yesus mengenyangkan mereka, tapi Yesus mau di dalam kekenyangan itu mau mengajak mereka nikmatilah saya gitu. Ini pribadi saya, I am the bread of life begitu ya. Itu roti yang kamu makan, memang betul kamu kenyang. Itu juga pemeliharaan Tuhan. Itu bukan sesuatu yang sinful Roti yang kamu makan itu bukan necessary evil, bukan. Itu memang goodness yang dari Tuhan. Tapi ada ada dimensi spiritual. I am the bread of life. Nah itu mereka nggak bisa terima itu. Ya, itu persoalannya. Saya. Persoalannya bukan kenapa mereka berani-beraninya makan sesuatu yang fisik... ...dan tidak menikmati Yesus saja yang adalah roti rohani. Bukan. Sekali lagi ya. Sudah tangkap gak kalimat terakhir ini ya? Persoalannya itu bukan mereka sudah bersalah karena kok berani-beraninya menikmati dunia fisik... Sementara Yesus sebetulnya mau mengajarkan dunia spiritual, yaitu dirinya sendiri adalah roti hidup. Bukan itu soalnya persoalannya. Persoalannya adalah mereka nggak bisa mengintegrasikan keduanya. gitu. Soal manusia itu bukan karena dia tidur, atau karena dia makan, atau karena dia belanja, atau karena dia apalah pergi ke pantai, traveling atau apa gitu. Persoalan manusia bukan itu, soalnya. Persoalan manusia adalah waktu melakukan itu nggak berkait sama dimensi spiritual itu persoalannya. Gitu. Maksudnya solusinya itu bukan dengan meminimalisasi semua hal itu terus kita masuk ke dalam apa asketisisme yang nggak karu-karuan ya itu sengsara banget kayaknya gitu apa kayak nggak ada kesenangan ada orang itu takut pakai uang saya saya nggak ngerti kenapa gitu uang itu diberikan tuh dipakai dan tuh dinikmati tapi ada certain orang tuh takut pakai uang kenapa saya takut pakai uang Tuhan memberikan ini ya pak kepada kita itu berkat kita menikmati Lalu ya menikmatinya memang mesti moderate, jangan apa itu foya-foya jet set dan sebagainya ya, itu jadi karnal begitu kan ya. Tapi nggak menikmati juga sama, berdosanya yang, loh, foya -foya. Lagi, ya. menikmati sama berdosa ya dengan orang yang ini loh hidup foya-foya. Sekali lagi ya orang yang nggak berani menikmati hidup itu sama berdosa dengan orang yang hidup foya-foya sama. Cuma arahnya satunya ke sini, satunya ke sana begitu. Kenapa? Karena Tuhan memberikan berkat sama dia nggak nggak dinikmati itu. Berarti ini offense terhadap Tuhan sebetulnya. Kalau saya kasih saudara ini ya, apa barang gitu ya, yang menurut saya itu bagus saya kasih. Sama saudara nggak dipakai cuma di itu offense ya, namanya. Saya bukan mengajar saudara foya-foya jangan di ini ya, jangan ditarik kelewatan ya, bukan ya. Foya-foya itu dosa pasti gitu. Tapi hidup terlalu sengsara itu juga dosa, saya. Kecuali saudara memang betul-betul di dalam apa di dalam keadaan yang sementara waktu kayak begitu ya. Ini saya bukan judgmental terhadap orang yang hidupnya pas-pasan dan apa bukan itu loh saya bukan anyway kita bukan prosperity teologi saudara mengerti ya cuma saya cuma mau mengatakan adalah Yesus itu selain memperkenalkan dirinya adalah the bread of life dia betul-betul mengenyangkan orang itu dengan roti itu Yesus pergi ke pesta ya terus gimana saya anggurnya habis gitu kan ya terus Yesus ngomong apa anggur urusan nggak penting itu fisik darahku itulah makanan gitu itulah anggur sesungguhnya. Enggak, zue. Yesus bikin mujizat air jadi anggur. Yesus bikin mujizat air jadi anggur. Lalu anggurnya diapain? Ya diminum, zue. dinikmati begitu. Itu Yesus yang asli yang kita baca di dalam Alkitab gitu. Yesus bukan bisa urusan anggur kayak begitu aja diomongin. Ini kan cuma urusan fisikal, nggak penting ah. Yang penting kan kehadiranku rohani begitu misalnya. Itu nggak kita baca di dalam Yohanes, nggak ada itu cerita yang ada adalah Yesus terlibat di dalam urusan anggur yang habis ya. Lalu Yesus bikin air jadi anggur supaya orang bisa minum anggur dan tetap bersuka cita. Tapi lebih daripada itu ya. Yesus sudah menunjukkan di sebetulnya di dalam cerita itu ya, biblically speaking, dia itu adalah mempelai lelaki yang sesungguhnya gitu dengan mengubah air menjadi anggur. Karena mempelai lelaki yang di situ tuh nggak sanggup untuk provide gitu. Mempelai laki-laki ini kehabisan, ya inilah manusia, saya kehabisan, ya kehabisan sukacita, sukacitanya mentok. Yesus itu mempelai laki-laki, ya dia menyediakan itu waktu sukacitanya manusia habis, itu anggur minyak kan sukacita kan, saya kalau di Alkitab. Sukacitanya manusia sudah habis, res reservoirnya habis begitu ya. Yesus menghadirkan sukacita itu menyatakan bahwa dia betul-betul adalah sebetulnya mempelai laki-laki yang sesungguhnya tapi bukan mau ngerebut apa itu si mempelai perempuan yang lagi nikah itu bukan Yesus mengatakan akulah mempelai laki-laki yang sesungguhnya, gitu ya. Dan siapa, saya, mempelai perempuannya? Yaitu Israel, ya orang-orang ya percaya, itu mempelai perempuannya. Yesus menyediakan sukacita yang sejati. Tapi bukan tanpa anggur beneran, saya, bukan tanpa anggur beneran. Yohanes 8, ayat 12, I am the light of the world. Akulah terang dunia. Akulah terang dunia. Nah, bicara tentang terang, saya, kita ada terang, ada gelap gitu kan ya. Yohanes kan suka pakai istilah dualisme gitu kan. Ya. Terang, gelap, ya itu mati, hidup, kebenaran, dusta, dari atas, dari bawah, dan seterusnya ya. Itu dualisme Yohanes, baik, jahat, dan sebagainya. Nah ini bicara tentang terang berarti ada kegelapan. Kegelapan karena dosa. Apa saja yang kita bisa belajar daripada poin ini ya. Waktu Yesus bilang, akulah terang. Ya dengan Yesus terang, itu terang datang berarti dia mengusir kegelapan, gitu kan ya. Saya beberapa waktu lalu sempat baca tulisan mungkin sudah ada yang bisa bantu saya. Saya agak apa paraphrasingnya mungkin nggak terlalu tepat ya namanya paraphrasing juga gitu ya. Itu Stephen Hawking sih. Pernah pernah Stephen Hawking sudah tahu ya. Stephen Hawking pernah bikin apa itu statement. Orang-orang yang masih percaya dengan fairy tale heaven gitu. Dia bilang tuh kayak fairy tale. Fairy Tale Heaven itu orang masih percaya percaya gitu itu adalah orang-orang yang afraid of darkness itu adalah orang-orang yang takut kegelapan jadi makanya dia percaya cerita Heaven itu yang sebetulnya fairy tale saya, saya nggak tahu aslinya siapa betul-betul Stephen Hawking karena sekarang di Facebook itu orang main pasang itu sebetulnya nggak jelas ya itu benar-benar dari orang itu atau bukan gitu kadang-kadang main tempel gitulah anyway Stephen Hawkingnya nggak terlalu penting lah untuk saya tapi statementnya yang penting menurut saya Eh, dia bilang ini, apa? Kalaupun bukan Stephen Hawking ya, siapapun itu yang lain. Ya, orang yang percaya heaven fairy tale itu orang yang sebetulnya takut sama darkness itu. Ya, darkness orang takut sama darkness itu kadang-kadang kalau kita jalan tempat gelap dulu waktu kecil ya terus habis itu nyanyi-nyanyi sendiri gitu. Sampai nyanyi-nyanyi sendiri sambil supaya mengusir kegelapan gitu ya yaitu seperti kayak kira-kira mirip orang Kristen yang di ya lagi hari Minggu nyanyi-nyanyi sendiri itu takut kegelapan gitu. Kurang ajar sekali saya statement kayak gini. Takut kegelapan ya. Terus ada satu preacher Kristen yang bilang sebaliknya gitu yaitu orang yang ateisme ya, ateisme. Ateisme itu adalah satu kepercayaan di mana orang itu afraid of light. Yang benernya mana sih? Orang takut terang atau orang takut kegelapan? Mana yang lebih benar? Orang takut gelap atau orang takut terang? Kayaknya orang takut terang yang benar. Karena orang yang di dalam terang itu nggak mungkin takut kegelapan. Saya kegelapan itu langsung lenyap kalau ada terang ini loh. Saya di dalam terang kan sekarang ya terang lampu ini maksudnya. Ini kan nggak ada kegelapan. Maksudnya apa poinnya saya takut gitu maksudnya. Kenapa takut? Orang nggak ada kok kegelapannya. Orang itu hidup di terang terang itu nggak mungkin takut kegelapan. Saya kegelapan akan langsung nggak ada, non existence karena ya pinjem ilustrasinya Neoplatonis yang kali ini yang benar ya, seringkali dipakai, dipakai Agustinus juga. Darkness itu kan ketidakadaan terang gitu, bukan satu keberadaan tapi ketidakberadaan, ketidakberadaan terang ya. Kalau terang ada, ya kegelapan langsung nggak relevan, langsung nggak ada gitu. Karena memang nggak pernah ada juga. Kegelapan itu bukan keberadaan, tapi ketidakberadaan. Ketidakberadaannya terang, begitu kan ya. Jadi orang yang hidup di dalam terang, nggak mungkin takut darkness. Yang lebih betul adalah ini, Atisme itulah sebetulnya yang takut akan terang. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa orang takut akan terang? Jawabannya sederhana, karena orang hidup dalam dosa. Ya karena itu orang takut akan terang. Orang itu takut akan terang karena hidupnya itu ada di dalam dosa. Waktu orang hidup dalam dosa, terus ada terang. Ya dia ditelanjangi, itu apa dosanya. Nggak bisa hidup transparan, saya gitu. Nggak bisa hidup apa? Nggak bisa hidup terbuka, begitu ya. Hidup selalu harus munafik, begitu. Hidup harus selalu ada topeng, hidup harus selalu ada apalah macam-macam begitu ya, menutupi karena memang dia ya memang karena hidup di dalam dosa. Tapi kalau orang hidup di dalam kekudusan ya, orang hidup mempermuliakan Tuhan, ya nggak ada poin ya, dia kenapa harus membenci terang gitu? Terang justru waktu di dalam terang melakukan itu semua di hadapan Allah malah jadi satu kesaksian yang mempermuliakan Tuhan kan ya? Jadi waktu Yesus bilang akulah terang dunia ya itu kalau di dalam postmodern ini yearning longing itu mereka itu mendambakan sekali yang namanya itu transparansi. Transparansi itu penting sekali untuk orang postmodern. Tapi mereka sendiri juga gak tahu itu apa artinya transparan dan bagaimana transparan. Jadi modern itu dianggap seperti kayak munafik begitu ya. Apa gambarannya itu apa megah 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 semua. Tapi di dalamnya itu rongsokan semua. Orang postmodern itu muak dengan kepalsuan seperti itu ya. Bicara kemajuan 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 akhirnya end up dengan two world wars dengan dua perang dunia itu itu banyolan itu. Jadi lebih baik terus terang aja gitu. Maksudnya kalau kita ini egois ya sudah egois gitu. Gak usah bilang pura-pura dikemas dengan seperti kayak cinta kasih lah atau itu munafik semuanya. Kalau memang egois ya udah egois. Ya memang egois begitu kan ya. Transparan saya intinya gitu. Karena muak dengan kemunafikan, muak dengan kebohongan, muak dengan topeng dan sebagainya. Tapi juga Transparan bagaimana? saya Transparan. Yesus memberikan yang lebih dasar lagi daripada transparan, yaitu akulah terang dunia. Kan di dalam terang orang hidup transparan. Soe. Bukan transparansinya, soe. bukan transparansinya, tapi hidup di dalam terang. Bagaimana hidup di dalam terang? Yaitu hidup di dalam kekudusan. Baru kita bisa bicara tentang true transparansi itu apa maksudnya. gitu Baru kita bisa bicara apa itu artinya tidak berlaku munafik dan sebagainya. Akulah terang dunia. Ketiga, saya, I am the gate. Yohanes 10 ayat 9. Akulah pintu ya kalau di dalam bahasa Indonesia. Coba saudara buka itu ya, Yohanes 10 ayat 9. Tadi kan saya sudah terangkan dua kali kan ya. Baik yang the bread of life, kita bisa belajar apa dari prinsip itu? I am the light of the world ya. Kita bisa belajar apa dari situ gitu ya. Nah, sekarang kita bisa belajar poin apa dari akulah pintu. Itu. Ya betul, pintu itu berarti apa di situ? Ya betul, masuk kan ya? Benar-benar ada di sana kan? Barang siapa masuk melalui aku. Tapi kalau saudara perhatikan bukan cuma masuk loh. Masuk dan keluar gitu ya. Ini menarik gitu. Masuk dan keluar. Aku adalah pintu. Di dalam Yesus kita masuk dan keluar. Masuk itu berarti masuk ke mana? ini maksudnya benar-benar ini ya. Masuk ke mana? Masuk ke kandang ya. Masuk ke kandang. Karena ini kan domba kan berkaitan sama akulah gembala nanti itu. Masuk ke kandang. Terus keluar itu keluar ke mana? Ya kan padang rumput kan berarti ya jadi sudah perhatikan ya di dalam Yesus itu bukan cuma private di dalam kandang gitu apa the church and its atau her inhabitants apa itu gereja dan pengunjung-pengunjungnya penduduk-penduduknya begitu kan ya tapi juga padang rumput gitu padang rumput itu berarti bicara tentang keluasan di padang rumput bisa ada segala sudah di sana gitu perjumpaan itu ya maksudnya perjumpaan domba waktu keluar itu juga melalui Yesus keluar saya keluar ini pengutusan berarti kan ya. Tapi juga ada apa ini namanya ya? Kehidupan intimasi ya, bersama dengan apa? Domba-domba yang lain ya di dalam kandang. Perteduhan dan sebagainya. Tapi pengutusan keluar ya, keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk ya. Bukan masuk nggak keluar, keluar lagi. Dan juga bukan keluar, nggak boleh masuk lagi, bukan. Loh. Tapi keluar, masuk, keluar, masuk, keluar, masuk, keluar, masuk. Ya, kalau saudara kaitkan motif ini, keluar, Nah, ini saudara baru boleh ini ya ke kitab yang lain ya. Misalnya dengan orang Israel waktu ziarah itu di Mazmur ya. Tuhan yang menjaga keluar masukmu ya. Keluar masuk mana, saudara maksudnya? Saudara tahu ya ada ayat itu di Masmur ya. Tuhan akan menjaga keluar masukmu. Itu keluar masuk apa maksudnya? Kota. Oke, kota apa? Yerusalem. Oke, berarti orang yang tinggal di Yerusalem. Kenapa Yerusalem? Kota Ya, kenapa kota Daud? Karena Yerusalem. <laughs> Kenapa kota Daud? Saya tadi sudah singgung sih itu. Itu kalau sudah baca ya, itu itu Mazmur itu Mazmur ziarah gitu. Ya, jadi coba jelasin. Kenapa Yerusalem? Iya, karena Bait Allah ada di situ. Itu keluar masuk bukan keluar masuk rumah, saya bukan. Keluar masuk Bait Allah sebetulnya gitu. Tuhan yang menjaga keluar masukmu. Keluar masuk Bait Allah bukan keluar masuk rumah, bukan. Rumah nggak terlalu penting untuk Bait Allah, maksudnya senternya ada di Yerusalem, di Bait Allah. Tuhan yang akan menjawab keluar masukmu masuk, masuk keluarmu dan sebagainya gitu ya. Memang kita juga bisa tafsir orang waktu mau berziarah ya mesti keluar dulu dari rumah betul gitu ya. Tapi keluar masuk rumah. Tapi istilah keluar masuk itu terutama dalam bait dan Yesus itu tipologinya bait Allah bukan tipologi rumahnya orang Israel satu-satu begitu kan ya. Yesus nggak bilang akulah rumahmu masing-masing enggak. Tapi di dalam Yesus itu terjadi penggenapan tabernakel teologi bait Allah itu ya connecting point between heaven and earth. Itulah Yesus sebetulnya, begitu kan ya. Itu digenapi kan di dalam Yesus. Sudah so, memang dia poin ini ya. Itu baik. Allah dalam konsep Israel itu kenapa harus nggak boleh hancur? Karena ini the only connecting point itu Allah yang di dalam kekekalan dan manusia ada di bumi. Satu-satunya ketemu ya cuma di titik itu, nggak ada titik yang lain lagi. Itu semua kue yang lain palsu semua. Satu ini toh di mana Allah itu ada di bumi sekaligus di sorga, yaitu temple gitu kan ya. Tapi Terus tempel, 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 akhirnya hancur juga begitu. Waktu hancur, waduh mereka susah sekali gitu kan ya pembuangan ya. Tapi kemudian digenapi dalam Yesus kan. Yesus itulah tempel yang sesungguhnya gitu. Lalu Paulus mengatakan kamu sendiri adalah tempel. Roh Kudus itu tinggal jam. Kamu sendiri itu tempel sebetulnya. Jadi Yesus adalah tempel. Lalu, tempel ini di-share kepada tubuh Kristus. Tubuh Kristus juga adalah tempel, kok, menurut Paulus, ya. Jadi, itu pengertian yang besar sekali yang menggenapi mimpi, atau idam-idaman, atau cita-cita, ya, harapan ya, orang Israel, ya, dengan tempel teologi mereka. Gitu. Nah, balik lagi ke sini, saya, Yesus mengatakan, dia itu pintu, ya, dia itu pintu keluar, masuk, ya, masuk, keluar. Ada kamin, ada go out. Lalu selain itu ada apa lagi saya? Di dalam kaitan ini ya, bicara tentang pintu Saudara juga membaca sangat berkaitan ada bicara tentang thief atau bandit ya atau pencuri perampok ya. Ini berkaitan sama pintu saya. Pintu yaitu di dalam hal apa? Bandit and thief itu datang nggak melalui pintu gitu. Itu jelas sekali di dalam bagian ini. Gak bisa lebih jelas lagi, ya kan? Betul kan? Gembala itu jadi ini memang ada double picture saya. Yesus pintu sekaligus gembala ya begitu kan ya. Ya ini kayak seperti apa? Sudah pernah lihat ini enggak sih lukisan yang di dalamnya itu ada berapa adegan gitu? Ini apa yang tinggi sekali gitu sebetulnya. Kalau sudah lihat seperti kayak lukisan gitu, ini lukisan bukan cuma satu cerita, tapi ada dua cerita digabung. Ya ini Yesus gembala dan sekaligus pintunya. Kita nggak bisa dua Yesus ya gitu. Dan saudara jangan tarik, mana bisa sekaligus pintu dan dia juga gembala. Berarti kalau dia masuk pintu dia masuk ke dalam dirinya sendiri gitu misalnya. Jadi mulai tafsiran alegoris dan sebagainya, sebagainya. Tapi ini dua gambar sekaligus ditaruh sekaligus dalam satu kanvas gitu ya kira-kira. Nah, kalau saudara baca itu dikatakan bahwa pencuri perampok itu tidak melalui pintu, ya. Barang siapa masuk melalui aku, gitu kan? Itu yang sembilan. Baru dia selamat, dia akan masuk dan pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan seterusnya, ya. Jadi kalau sudah baca ayat pertama, aku berkata kepadamu sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, ya, tetapi dengan apa? memanjat tembok. Dia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Deh. Alkitab nggak bilang pencuri perampok itu melewati apa mendobrak pintu begitu ya, merusak pintu karena Yesus nggak bisa dirusak, gitu kan ya. Yang digambarkan di sini adalah pencuri perampok tidak melalui pintu, gitu. Jadi mereka nggak nggak masuk melalui pintu, nggak melalui Yesus. Itu thief and bandit. Deh. Yang keluar masuk nggak melalui pintu, ya itu jiwa thief and bandit. Terus saudara membaca di situ ada ada kaitan lagi dengan mendengar suara ya mendengar suara itu juga penting. Ini semuanya apa ini di dalam spektrum akula pintu ya. akula pintu ada mendengar suara tadi ada tif bandit. Lalu apa mendengar suara maksudnya gimana itu? Memang mendengar suara juga ada kaitan sama gembala juga sekaligus gitu ya gembala, tapi kaitannya pintu dan mendengar suara apa? Empat ini bisa, jika semua domba telah dibawa keluar, ia berjalan di depan mereka, domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tapi orang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya. Suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Ya, sekali lagi ya, memang ini sekaligus nyambung sama akulah gembala juga. Tapi ini ya, apa pengertian mendengar suara ya. Kalau orang asing kita nggak mendengar suaranya. Kalau suara gembala yang asli itu mendengar suaranya. Ya kita bisa langsung combine sama ini siapa itu. ayat yang terkenal kaitan antara pintu dan mendengar suara yang di mana itu Wahyu 3 ya. Aku mengetuk apa di depan pintu. Barang siapa mendengar suara ya lalu kemudian membukakan pintu. Aku masuk bersama dengan dia dan sebagainya itu Wahyu 3 kan saya kaitan antara pintu dan mendengar suara, maksudnya motif connection di sini gitu. Kalau di sini sendiri pintu mendengar suara lalu gembala ya. Maksudnya begini saya. di dalam pengertian Yesus adalah gembala dan Yesus adalah pintu, itu terdapat penghiburan hmm. kita itu sebenarnya bisa membedakan yang mana pengajaran atau yang mana suara yang betul-betul dari apa? dari Bapak ya suara Kristus gembala sejati sama pengajaran apa sih? Pengajaran manusia gitu, bukan pengajaran dari Tuhan ya. Membedakan suara Waktu kita ini sih menggali apa firman Tuhan, waktu kita PA, waktu kita dengar khotbah, waktu kita ya baca buku teologi dan sebagainya ya kalau kita jujur ya kalau kita jujur kita humble kita dengar suara Tuhan gitu tapi kalau kita terus ya main-main sama rasionalisasi kita begitu ya terus berdebat terus sama ini ya sama yang kita, ya ya sudah kita nggak mendengar suara kalau kayak begitu Tuhan memberikan kepada kita kemungkinan untuk mendengar suaranya itu janji Tuhan gitu kalau kita nggak dengar suaranya itu bukan salahnya Tuhan itu salahnya ada pada kita ya yeah. Dan ini juga penghiburan untuk kita waktu kita bersaksi, ya, waktu kita apa memberitakan Injil dan sebagainya. Ya. Kalau yang kita berita dengan catatan yang kita beritakan itu betul-betul bukan otoritas saya, tapi otoritas Tuhan begitu ya. Maksudnya ini perkataan yang dari Tuhan, bukan perkataan dari saya sendiri. Itu penghiburannya adalah domba yang asli pasti mendengarkan gitu. Waktu mendengarkan tuh bukan mendengarkan saya, tapi mendengarkan Kristus. Waktu menolak juga bukan menolak saya, tapi menolak Kristus gitu kan ya kan Yesus bilang seperti itu aneh jadi ini penghiburan ya waktu-waktu kita kita mendapatkan prinsip ini domba-domba itu mendengar suaranya kalau saudara di dalam kesaksian itu sudah memberitakan suara Tuhan tapi nggak didengar juga ya sudah gitu maksudnya persoalan bukan ada pada saudara gitu. karena penghiburnya domba itu mendengar suara Tuhan dengan catatan yang kita beritakan itu betul-betul suara Tuhan begitu ya bukan suara kita sendiri karena domba-domba mendengar suaranya. I am the good shepherd. Akulah gembala yang baik. 10 ayat 11. Poin-poin yang penting dari bagian ini adalah Yesus memberikan kehidupan di dalam segala kelimpahan. Ya. Apa artinya kehidupan di dalam segala kelimpahan? Yaitu kehidupan yang mengorbankan diri. Ya. Yaitu kehidupan yang menyerahkan nyawanya. Ya. Itu, itu, itu adalah hidup di dalam segala kelimpahan hidup di dalam segala kemiskinan itu apa kalau gitu kalau sebaliknya ya yang mempertahankan nyawanya gitu ya itu hidup yang miskin gitu hidup yang berkelimpahan itu hidup yang dipersembahkan gitu ya hidup yang apa diserahkan gitu memberikan nyawanya sebaliknya hidup yang miskin itu adalah hidup yang mempertahankan sendiri lebih dalam lagi ini dikontraskan dengan the thief ya pencuri pencuri perampok itu ya datang untuk membunuh dan menghancurkan to kill and to destroy jadi ini bukan cuma sekedar ini, saya bukan cuma sekedar apa mempertahankan saja, tapi menghancurkan orang lain juga gitu ya. Jadi lebih dalam lagi di sini. Jadi sekali lagi saya, Yesus itu adalah gembala yang baik. Dia menawarkan kehidupan di dalam segala kelimpahan. Kita percaya dia sendiri pasti hidupnya berkelimpahan kan? Kalau sendiri nggak punya hidup berkelimpahan, menawarkan orang hidup berkelimpahan itu namanya banyolan gitu kan ya. Yesus yang menawarkan hidup di dalam segala kelimpahan, pasti hidupnya sendiri di dalam segala kelimpahan, betul kan? Ini kan logis kan saya. Nah, apa artinya kehidupan di dalam segala kelimpahan? Kalau kita baca di dalam Yohanes 10, di dalam ayat yang dekat, itu artinya ada Yesus menyerahkan nyawanya. Nah, sekarang participation in divine life kan ya. Saudara juga diundang menjadi bukan hanya domba, tapi juga becoming the good shepherd seperti Kristus, yang juga menyerahkan nyawanya. Nah, ini kontras dengan kehidupan yang miskin ini, ini enggak ada ya. Ini apa di apa versus gitu aja sih dilawan katakan. Kalau demikian ya hidup yang di dalam segala kemiskinan yaitu hidup yang hanya dihidupi untuk diri sendiri ya. Tapi Alkitab waktu itu bilang bahkan lebih lebih rusak lagi daripada itu yaitu ini dikontraskan dengan pencuri perampok yang yang bukan gembala yang baik itu datang untuk membunuh dan menghancurkan. Jadi ada gambaran gembala baik yang berkorban, lalu ada gambaran pencuri yang membunuh, menghancurkan. Tapi selain membunuh, menghancurkan, ada gambaran yang lain lagi, saya, yaitu Gambaran apa di sini? Kontras antara gembala yang sejati dengan apa? Ya, yaitu apa itu sifatnya gembala upahan. Kalau di situ digambarkan gimana? Ya, lari. Lari waktu apa? Ya, waktu ada kesulitan, waktu ada bahaya, ada serigala datang dan sebagainya, dia lari begitu ya. Ini berarti apa? Berarti sikap apa? Apa? Ya, me sikap mempertahankan, menyelamatkan diri sendiri gitu ya. Coba kita ini ya, di dalam bagian ini ya. apa sih bedanya gembala yang hmm. apa yang membedakan gembala yang sejati ya dengan gembala dengan gembala upahan? Gembala sejati ya, ini gembala upahan apa? apa? Coba, apa coba ya, ini berkorban memberikan nyawa gitu kan ya, memberikan nyawa melindungi gitu ya, dalam pengertian itu ya berkorban ya menurut itu terus ini apa ya menyelamatkan diri menyelamatkan diri sendiri nah, saya tanek ya kenapa dia bisa menyelamatkan diri sendiri ya exactly betul karena ini ada sense of belonging ya ada perasaan memiliki memang ini dia memiliki gitu ya sense of belonging yang ini apa ya memang nggak merasa memiliki ya. Namanya juga orang upahan gitu ya, mentalitas pegawai. Gitu. Saudara bukan nggak boleh jadi pegawai, ya. yang nggak boleh itu mentalitas pegawai begitu ya. Gak semua orang jadi entrepreneur kan, kita tahu gak semua orang bisa jadi CEO, gak semua orang bisa jadi pemilik, ada yang jadi pegawai. Maksudnya Alkitab gak mengajarkan orang gak boleh jadi pegawai, bukan. Yang dilarang Alkitab itu jangan punya mentalitas pegawai. Maksudnya dalam pengertian apa itu mentalitas pegawai? Dia nggak ada sense of belonging gitu, maksudnya. Orang nggak ada sense of belonging itu. Lawan katanya ya, kalau sudah kontraskan itu orang oportunistik namanya. Dia cuma mau terima gaji, maksudnya. Namanya juga orang upahan gitu ya. Orang upahan. oportunistik. Ya. Dia pokoknya e, kerja dia dapat itu ya. Company mau apalah, mau bangkrut, mau apa, mau jatuh pokoknya saya dapat gaji selesai gitu ya. Itu bukan urusan saya gitu. Orang ke gereja juga bisa ada sense of belonging, ada yang nggak ada sense of belonging, saya. ada yang oportunistik, opportunistik ya, nggak ada sense of belonging. Dia tahunnya adalah saya datang saya mendapatkan keuntungan. Kalau gereja ini ambur, gereja ini rusak, gereja ini ada kesulitan ya saya pergi dong. Ya karena apa? Ya karena memang dia gembala upahan, karena dia jemaat upahan itu ya, bukan gembala yang sejati. Kalau gembalanya sejati ya dia ada sense of belonging. Yang satu itu tamu, saya. Yang satu itu tamu, ya mentalitas pegawai. Yang satu itu pemilik, ya. Ini ya seorang pegawai, ya. meskipun dia pegawai, dia karyawan, ya. Tapi, tapi dia punya punya mentalitas memiliki, ya. Itu, itu dia sendiri adalah jiwanya itu jiwa jiwa pemilik begitu, ya. Tapi orang yang pegawai, tapi terus habis itu nggak mau tahu sama apa tempatnya dia bekerja. Ya, itu memang gembala upahan berarti itu. Bukan bukan pemilik. Ya, memang betul-betul pegawai dan juga mentalitas pegawai. Oke, kita tutup doa ya. Tuhan kami bersyukur kami bisa belajar tentang Engkau. dan kami berdoa supaya Engkau menolong kami untuk bisa menjadi seperti Engkau. Terima kasih Tuhan demi Yesus Kristus kami bersyukur. Amin.